Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari ku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah-rumah Allah, di dalam salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah pahamkan, mudahkan dalam dia meraih surganya. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul melanjutkan lagi hadis beliau, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fiman indah. Kata Rasul, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membacakan ayat Al-Qur'an dan saling mempelajari ayat Al-Qur'an kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi majlis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah menjadikan majlis kita ini seperti yang Rasul sabdakan tadi. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mempelajari tema buktikan cintamu kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya kepada setiap muslim dan muslimah, apakah Anda cinta kepada Rasul? Maka jawabannya pasti apa? Iya, semua muslim-muslimah pasti mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang cinta kepada Rasul itu suatu kewajiban, bahkan itu termasuk bagian daripada iman. Rasul sallallahu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman
atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai diriku lebih dibandingkan kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan dari semua manusia. Bahkan pernah Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari semua orang kecuali dari diriku. Kata Rasulullah, ya Umar, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada semua manusia, bahkan dari dirimu. Kemudian kata Umar, ya wa Rasulullah, aku lebih mencintaimu dibandingkan diriku. Ini kewajiban setiap muslim dan muslimah, mencintai Rasul lebih daripada yang lainnya. Bahkan Rasul dalam hadis yang lain mengatakan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perangai, tiga hal yang kalau ada dalam diri seseorang, dia akan merasakan lezatnya keimanan. Apa tiga hal tersebut? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, untuk dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Ini syarat orang bisa meraih kelezatan al-iman. Karena berapa banyak orang beriman tidak merasakan bagaimana nikmat lezatnya iman tersebut. Hambarkan, ya, hampa rasanya. Itu diantaranya karena dia tidak mencintai Allah dan Rasul lebih daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua, kata Rasul, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, untuk dia mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta dan benci karena Allah. Dan yang ketiga, yakrahu an ya'uda ilal kufri ba'da'an angkadahullah, dia membenci, dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dirinya, sebagaimana dia benci untuk kembali kepada atau dikembalikan ke dalam api neraka. Maka sekali lagi, cinta kepada Rasul ini suatu yang diwajibkan dalam syariat Islam. Namun ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, cinta bukan sekedar ucapan di bibir semata. Cinta kepada Rasul tidak sekedar slogan tanpa bukti yang nyata. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, harus kita buktikan. Dengan apa? Yang pertama, dengan kita ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Rasul, karena petunjuk Rasul sebaik-baik petunjuk. Sebagaimana kata Rasul dalam khutbatul hajah yang kita sampaikan tadi, Rasul mengatakan, wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul. Sebaik-baik ajaran adalah ajaran Rasul. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, ikuti ajaran Rasul. Baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, metode dakwah, dan seterusnya. Ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang telah Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum muslimin, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, harus ada bukti yang nyata, yaitu dengan ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang-orang ahlul kitab
Mereka mengaku cinta kepada Allah. Bahkan mereka mengatakan, nahnu abna Allah wa ahibba. Kami adalah anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah. Yang mencintai Allah. Allah mengatakan, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalian kalau kalian itu benar. Sama dengan pengakuan cinta kepada Rasul, harus ada buktinya. Ada syair dari Arab atau penyair Arab mengatakan, taksir rasulah wa anta tudhir hubbahu, hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul, engkau menyimpang dari ajar Rasul, namun engkau masih mengaku cinta kepada Rasul. Hadza muhal, ini sesuatu yang mustahil, ini sesuatu yang tidak connect, yang tidak nyambung. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, seandainya cintamu itu benar, engkau pasti mentaati Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena orang yang cinta itu pasti mengikuti, mentaati orang yang dia cintai. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, jangan hanya kowar-kowar ataupun teriak-teriak cinta kepada Rasul, namun tidak mengikuti ajaran Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Contoh misalnya, Rasul mengajarkan kepada kita agar kita meminta tolong hanya kepada Allah, beristighosah hanya kepada Allah. Rasul ketika perang Badar, ketika dalam keadaan genting, minta tolong kepada Allah. Itu namanya istighosah. Allah berfirman, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian, wahai Rasul, wahai para sahabat, istighosah, minta tolong ketika sulit kepada Allah, maka Allah mengabulkan doa kalian. Rasul mengajarkan untuk kita istighosah kepada Allah. Maka kalau ada yang mengaku cinta Rasul namun istighosah kepada selain Allah, maka ini cinta yang dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, idza sa'ata fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon-mohonlah kepada Allah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, terutama dalam hal-hal yang makhluk tidak bisa mewujudkannya. Minta rezeki, minta kesembuhan, minta syafaat, minta kepada Allah, jangan minta kepada Rasul. Jangan mengatakan, ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu. Ini syirik kepada Allah, karena yang memiliki syafaat itu adalah Allah, bukan Rasulullah. Allah yang berfirman dalam surat Az-Zumar, kul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan, wahai Nabi Muhammad, semua syafaat milik Allah. Kalau kita minta syafaat, minta kepada Allah, jangan minta kepada Rasulullah. Rasul saja ketika di padang mahsyar itu bersujud dulu kepada Allah, minta izin dulu kepada Allah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Rasul untuk kita meminta tolong, beristighosah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti ajaran Rasul dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul ketika ada seseorang yang mengatakan, masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu, Rasul marah. Rasul menegur orang itu, hanya karena kata-kata dan, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Karena dalam sisi bahasa, wawu atau artinya dan itu ada unsur menyamakan. Karena kehendak Allah dan karena kehendak Nabi Muhammad, Rasul enggak terima. Kata Rasul, bal qulu masya Allah wahda. Bahkan katakan hanya karena Allah semata. Yang mentakdirkan, mengatur alam semesta hanya Allah, bukan Nabi Muhammad. Maka beliau pun apa? Tidak terima dengan kata-kata tersebut. Ini ittiba kepada ajaran Rasul.
Demikian pula ittiba kepada Rasul dalam tauhid asma wa sifat. Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidaklah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Rasul mengajarkan kepada kita akidah Allah di atas langit. Bahkan lebih dari itu, Rasul mengajarkan dengan isyarat dari telunjuk beliau, bukan hanya sekedar ucapan saja, bahkan beliau juga menunjuk ke arah langit dengan jari beliau yang mulia. Ketika hajatul wada, Rasul mengatakan kepada para sahabat, ala hal balagtu, tidakkah aku telah menyampaikan semua ajaran Allah kepada kalian? Para sahabat menjawab, bala iya benar. Maka Rasul pun mengarahkan jari telunjuk beliau yang mulia ke arah langit seraya mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah para sahabat. Ini ajaran Rasul. Untuk apa? Kita meyakini, menyatakan Allahu fis sama, Allah di atas langit. Dan dalil tentang hal ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ada 2000 bahkan mungkin lebih, baik dari ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Rasul yang terang benderang. Kenapa kok tidak diikuti? Katanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam masalah salat, Rasul mengajarkan tata cara salat dari awal sampai terakhir. Kenapa kok kita tidak mengikuti? Katanya cinta kepada Rasul. Kenapa kok masih ngarang-ngarang ibadah cara yang baru dalam sholat misalnya? Rasul mengatakan, idza kumta ila sholati fakabbir. Kata Rasul, jika engkau mau sholat, langsung takbiratul ihram. Gak usah baca Al-Baqarah, gak usah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya. Langsung Allahu Akbar. Itu tata cara sholat ala Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli, dan seterusnya. Ini ittiba kepada ajaran Rasul. Dan keutamaan ittiba kepada Rasul ini sangat luar biasa banyaknya. Di antaranya tadi, Allah akan mencintai kalian, yuhibbukumullah. Yang kedua, Allah mengampuni kalian kalau mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, keutamaan ittiba kepada Rasul, Allah akan memberikan petunjuk hidayah. Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati, mengikuti ajaran Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Yang mengikuti ajaran Rasul, baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat ke-13, ya wa ati'ullaha wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang mentaati, yang ittiba kepada ajaran Rasul akan dibangkitkan bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, ittiba, mengikuti ajaran Rasul, maka Allah akan bangkitkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Semoga Allah membangkitkan kita, mengumpulkan kita bersama mereka di hari kiamat kelak. Kemudian di antara keutamaan ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya mulia di dunia wal akhirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum. Umat Islam kalau tidak mengikuti ajaran Rasul, maka Allah turunkan kehinaan atas mereka dan tidak akan Allah cabut sampai mereka kembali kepada agama mereka, yaitu ittiba kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tidak akan jaya
kecuali dengan mereka kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, terutama dalam masalah al-aqidah at-tauhid. Itu diantara keutamaan ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW. Dan kata Imam Ahmad rahimahullah, nadartu ilal mushaf fawajatu fihi anna ta'ata rasul fi 33 maudian. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika aku memperhatikan mushaf Al-Quran, aku dapati ada 30 lebih ayat Al-Quran yang mewajibkan taat kepada Rasulullah alaihi wasallam. Banyak ayat yang mewajibkan kita ittiba kepada ajaran Rasul, kata Imam Ahmad, lebih dari 30 ayat. Ada redaksinya yang berupa penjelasan langsung wajib taat kepada Rasul, seperti dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Ini langsung bentuknya fi'ul amr, kata perintah. Ada pula bentuknya anjuran, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayat aslun kabirun fit ta'assi bir Rasulullah alaihi wasallam. Ayat ini merupakan landasan yang sangat besar yang mewajibkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Fi aqwalihi, dalam ucapan beliau, fi af'alihi, dalam perbuatan beliau, wa ahwali, dalam keadaan beliau. Mungkin banyak kalau kita perhatikan para khatib ya, kalau membawakan ayat ini surat Al-Ahzab 21, banyak diarahkan, diidentikan hanya dalam masalah akhlak saja. Itu yang paling banyak. Padahal kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini landasan yang sangat besar untuk mewajibkan taat, mengikuti, meneladani Rasul dalam semua ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Jangan hanya dibatasi dalam masalah apa? Akhlak. Bahkan lebih dari itu, masalah akidah, harus mengikuti akidahnya Rasul. Dalam masalah ibadah, ikuti ibadahnya Rasul. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya, maka ini sekali lagi ayat yang menganjurkan ittiba kepada ajaran Rasul. Ada pula ayatnya berupa keterangan, penjelasan keutamaan ittiba kepada ajaran Rasul, seperti yang sudah kita bawakan tadi. Ada pula ayatnya yang berupa ancaman bagi yang tidak mengikuti ajaran Rasul. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha war rasula wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Barang siapa, wa may ya'sillaha war rasula, barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan Allah, Allah masukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisihi Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahannam dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Ini ancaman bagi yang tidak mau ittiba mengikuti ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Oleh itulah ma'asal muslimin, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, ikuti ajaran Rasul. Sebagaimana para sahabat dahulu, mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasul dan mereka buktikan dengan ittiba mengikuti ajaran Rasul.
Contoh misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, aku tidak akan mungkin meninggalkan ajaran Rasul sama sekali, karena kalau aku tinggalkan, aku akan tersesat. Bahkan beliau dalam keadaan genting pun, beliau tetap ittiba' kepada ajaran Rasul. Ketika Rasul meninggal dunia, pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin. Orang-orang Arab Badui di sekitar kota Madinah murtad, dan mereka ingin menyerang kota Madinah. Sedangkan sebagian pasukan kaum muslimin itu diutus oleh Rasul sebelum beliau meninggal ke negeri Romawi untuk perang di sana. Kata sebagian sahabat, alangkah baiknya pasukan Usama ditarik mundur pulang ke kota Madinah menjadi benteng agar tidak apa kalah dengan orang-orang yang murtad. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sahabat yang paling mulia, manusia yang termulia setelah para nabi, para rasul. Beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jaratil kilabu ala arjuli azwajir rasul s.a.w. ma'aradatu jaisan arsalahu rasul s.a.w. Seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri rasul, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus Rasul, dan aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasul. Apa akibatnya? Pasukan Usama menang, orang Arab Badui yang murtad kalah sebelum berperang. Ini akibat apa? Ittiba kepada ajaran Rasul. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul s.a.w. Umar bin Khattab pernah berkata ketika mencium Hajar Aswad, inilah a'lam annaka hajar la tanfa wa la tadur. Aku tahu, aku yakin, engkau wahai Hajar Aswad batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah s.a.w. yuqabiluka maqabaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Ini ittiba' para sahabat Rasulullah SAW. Tidak melakukan ibadah apapun kecuali kalau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula para sahabat yang lain, mereka contohkan bukti cinta kepada Rasul dengan ittiba' kepada ajaran Rasulullah SAW. Bahkan ada kisah seorang sahabat yang istilahnya miskin dan seterusnya, dikirim oleh Rasul, waktu itu ditanya, apakah engkau mau menikah? Dia mengatakan pertama kali tidak. Sampai berulang kali Rasul bertanya. Sampai dalam hatinya, nanti kalau suatu saat Rasul bertanya lagi, aku mengatakan, ya, aku mau nikah. Dan betul, Rasul tanya lagi, apakah engkau mau menikah? Kata sahabat tadi, ya, aku mau menikah. Kata Rasul, pergi ke rumah keluarga si fulan, sampaikan Rasul mengutusmu untuk menikahi putrinya. Ketika sang sahabat tadi datang, menyampaikan ya, amanah dari Rasul SAW, pesan dari Rasul, langsung mereka sami'na wa ata'na. Tidak tanya apa kerjaanmu, enggak tanya apa ya statusmu, tidak. Namun apa? Sudah ada sami'na wa ata'na, ittiba' kepada ajaran Rasul di dalam diri para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antaranya pula kisah sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abu Bakrah atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawaha. Hanya Rasul ketika khutbah pernah mengatakan, ijlisu, duduklah. Sahabat tadi masih di luar masjid. Dia ketika mendengar sabda Rasul tersebut, padahal dia belum paham betul apakah ucapan itu ditujukan kepada dia atau tidak. Tapi karena sangat ittiba'nya kepada Rasul, dia pun duduk. Kenapa? Sangat luar biasa ittiba' mereka kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, cinta kepada Rasul buktikan dengan ittiba' kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang kedua, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, buktikan dengan kita membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah alaihi wasallam. Masuk akal atau enggak masuk akal, selama hadisnya sahih,
sami'na wa ta'na. Asami'na wa sadaqna. Kalau dalam masalah hukum syariat, sami'na wa ta'na. Kalau dalam masalah kabar berita, sami'na wa sadaqna. Kami dengarkan dan kami benarkan. Contoh, dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah, ketika Rasul mengabarkan kepada mereka tentang kisah Isra wal Mi'raj, Rasul diperjalankan dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa kota Palestina. Kemudian dari Palestina Masjid Aqsa ke langit yang ketujuh. Kata orang Arab jahiliyah kaum musyrikin, tidak masuk akal, tidak masuk logika. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan kabar berita tersebut, beliau mengatakan, kalau Rasul yang mengatakan, aku benarkan. Maka beliau pun dikatakan apa, digelar dengan As-Siddiq, yang sangat amat membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah alaihi wasallam. Ini bedanya muslim dengan musyrik, dengan kafir. Orang musyrik, kaum jahiliyah terutama, mereka tidak mempercayai seperti tadi kisah Isra wal Mi'raj karena tidak masuk akal. Demikian pula mereka tidak mau mempercayai hari kebangkitan. Kata Pak Ulama, orang musyrikin jahiliyah mengingkari tiga hal, mengkafiri tiga hal. Yang pertama tentang uluhiyah Allah, mereka enggak mau beribadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga diantaranya, mereka mengingkari hari kebangkitan. Kenapa mereka mengingkari hari kebangkitan? Kata mereka, tidak masuk akal. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Yasin, qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Orang itu mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Kata mereka, enggak masuk akal. Orang yang sudah hancur lebur jadi tulang dihidupkan kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kelakuan, kebiasaan orang musyrikin, mereka mengingkari kabar berita dari Allah dan Rasul hanya karena alasan tidak masuk akal. Padahal kata para ulama, akal manusia itu ada batasannya. Sama dengan penglihatan kita, pendengaran kita, tenaga kita, ada batasannya. Antum bisa enggak melihat apa yang ada dalam HP, aplikasi siapa saja? Sebutkan semuanya. Bisa enggak? Enggak bisa. Antum bisa enggak melihat berapa semut di balik dinding itu? Enggak bisa. Penglihatan kita terbatas, pendengaran kita juga, akal kita terbatas. Contoh kata para ulama, masalah roh. Setiap orang pasti punya roh, bukan? Ya? Antum di sini ada rohnya semua enggak? Alhamdulillah. Kalau enggak kita salat jenazah. Tapi sudahkah akal manusia menembus alam roh tersebut? Roh Anda itu bentuknya kayak apa? Warnanya apa? Pink, hijau, biru, ungu? Ada yang tahu? Enggak bisa akal menembus alam roh. Sebagaimana kata Allah, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan, roh itu hanya Allah yang tahu. Maka sekali lagi kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, inna lil uqul hududan tantahi ilaih. Akal memiliki batas-batas yang dia berhenti pada batasan itu. Jangan semuanya di ukur dengan akal. Jangan menjadikan akal sebagai tolak ukur segalanya. Apalagi masalah hal-hal yang gaib. Akal tidak akan mungkin bisa sampai kepadanya. Contoh masalah tauhid, asma wa sifat misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasul, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ini Rasul katakan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahihah. Seorang muslim yang sejati sami'na wa sadaqna, meyakini Allah turun ke langit dunia, enggak usah pakai apa? Diotak-atik lagi dengan akal. Wah, kalau Allah turun ke langit dunia, apakah arsnya itu kosong?
apakah bagaimana ya, langit itu akan apa, hancur berantakan. Allah naudzubillah min dzalik. Akal ini sekali lagi tundukkan dengan nas Al-Qur'an, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah percaya Allah terang-terangi dunia, enggak usah apa dibagaimanakan. Karena jangankan membagaimanakan yang gaib, yang jauh dari kita, yang dekat dengan kita tadi, masalah roh kita belum bisa, apalagi masalah gaib seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Bagaimananya Allah istiwa, tidak ada yang tahu. Cukup kita apa? Mengimaninya. Ini seorang muslim, sami'na wa shadaqna kepada kabar berita dari Rasulullah SAW. Makanya dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyampaikan kabar berita masalah yang gaib, ini dalam hadis Arba'in Nawawiyah ada hadis keempat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan haddatsana Rasulullah SAW wa huwa shadiqul masduq. Rasul mengabarkan kepada kami dan beliau adalah as-shadiq, yang benar dan yang wajib dibenarkan. Kata para ulama, kenapa beliau ketika menceritakan hadis ini memulai dengan kata-kata Rasul as-shadiqul masduq, yaitu kata karena yang akan beliau sampaikan berkaitan dengan hadis tentang yang gaib, yaitu masalah apa? Penciptaan manusia di lahir, di rahim ibunya, kemudian dicatatkan rezekinya. Ini masalah gaib. Maka beliau pun mengasih mukaddimah, imani, benarkan, karena Rasul as-shadiqu al-masduq. Demikian pula hadis-hadis yang banyak juga diingkari oleh kelompok liberal atau yang semisal dengan mereka dengan alasan tidak masuk akal. Contoh kata Rasul, idza dakhala al-dzubab fi inai ahadikum falyamishu. Apabila ada seekor lalat masuk misalnya ke gelas kalian, bejana kalian, sekalian celupkan. Karena dalam salah satu sayapnya ada racun, satunya ada apa? Obat penawarnya. Ini Rasul berkata dari wahyu Allah, dan Allah yang menciptakan lalat tersebut, Allah yang tahu apa ya solusi kalau ada tadi lalat kecemplung istilahnya gelas ataupun bejana. Namun berapa banyak orang yang mengingkarinya. Atau tentang masalah tanda-tanda hari kiamat, masalah dajjal. Banyak orang yang apa? Enggak percaya. Masa bisa menghidupkan yang telah mati, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan? Kata mereka, dajjal itu hanya sekedar simbol akan kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Berapa hadis Rasul yang sahih yang menceritakan dajjal manusia sebagaimana yang lain, cuma dia diberikan banyak keistimewaan oleh Allah untuk menguji siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada dajjal. Ini ada yang meremehkan, namun juga ada yang berlebih-lebihan. Ada yang ngarang-ngarang cerita dajjal matanya satu. Salah. Dajjal matanya apa? Dua. Sebagaimana kata Rasul, inna dajjal awar. Dajjal itu awar. Dalam segi bahasa, al-awar itu yang punya kedua mata, tapi ada cacatnya. Ya. Ini ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Yang ekstrem kiri yang tadi, yang apa? Mengingkari atau mentakwil dajjal sekedar simbol. Ini batil. Ada yang berlebihan. Iya, dajjal ada, cuma digambarkan gambar-gambar yang apa? Enggak sesuai dengan sabda Rasul. Bahkan ada sedikit lambang, bahkan dituduh Arab Saudi polisinya pakai lambang dajjal. Dajjal siapa? Enggak yang ngomong itu yang dajjal. Dalam artian dajjal pendusta, ya. Ini ada yang SMK, ada SMP, Ahlussunnah Pertengah meyakini dajjal itu ada sesuai dengan kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diingkari dengan akal. Ataupun tentang misalnya Rasul mengatakan habbatus sauda dawa'un likulli da', jintan hitam itu obat bagi semua penyakit. Dan itu pernah ana sampaikan kepada sebagian tenaga medis. Ada yang mereka mengatakan, wah enggak mungkin ada satu obat untuk naudzubillah min dzalik. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda belum sampai kepada ilmunya, diam. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun.
Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Rasul yang mengatakan meskipun beliau buta huruf, itu dari wahyu Allah, dan itu menunjukkan beliau hanya Nabi yang menyampaikan wahyu Allah. Ya. Ini sekali lagi, kalau orang itu mengaku cinta kepada Rasul, buktikan dengan membenarkan semua kabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau Anda mengaku cinta kepada Rasul, buktikan dengan Anda mendahulukan sabda Rasul, ucapan Rasul dibandingkan di atas semua ucapan manusia. Sebagaimana firman Allah surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, akhsha an tanzil alaikum hijaratun minas sama aqulu qala rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ini ucapan Abu Bakar wa Umar, sahabat yang paling mulia. Tidak boleh ucapan mereka dipertentangkan dengan sabda Rasul. Apalagi ucapan ustaz, ucapan kiai, ucapan tokoh agama. Maka sekali lagi, cinta kepada Rasul buktikan dengan mendahulukan sabda Rasul. Ketika Rasul misalnya mengatakan ini haram, jangan apa menghalalkan gara-gara pendapat ulama dan seterusnya. Dan ini yang dipesankan oleh para ulama, terutama dari empat mazhab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qaular rasul fadribu qawli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Ini bukti para ulama al-sunnah menyeru umat untuk mendahulukan ucapan Rasul. Dan mereka tidak pernah mewajibkan umat Islam untuk memilih dari salah satu mazhab mereka. Mereka malah menyeru apa? Ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah berkata, kullun yu'khad min qawli wa yutrak illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka timbang segalanya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh-contoh ya. Dalam masalah fikih khususnya, ada pendapat-pendapat ulama yang jelas-jelas menyelisih sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam mazhab Hanafi, mereka tidak mewajibkan mensyaratkan perempuan menikah dengan wali atau ada walinya. Boleh perempuan menikahkan apa dirinya sendiri tanpa ada walinya. Sedangkan Rasul mengatakan la nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan tanpa wali perempuan, bapaknya atau yang semisalnya. Mana yang kita dahulukan, ucapan Abu Hanifah atau ucapan Rasul? Ini, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, ikuti sabda Rasul. Kalau ada yang mengatakan masa ulama bisa salah, kita katakan ulama manusia bukan. Selain Rasul bisa apa? Keliru kata Imam Malik tadi. Ya. Apalagi para ulama, mereka bagaimanapun masih banyak kekurangan dalam masalah al-ilm. Kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalina. Makanya kata para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, para ulama ya, ahlu sunnah, yang ahli ijtihad, ketika mereka salah ucapannya, di antara uzur mereka, belum sampai kepada mereka hadis Rasulullah SAW. Apalagi di zaman dahulu, mencari satu hadis itu susah. Kalau kita kan klik Google muncul, ya kan? Kalau zaman dahulu seperti kisah Jabir bin Abdullah,
beliau mendengar ada sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Unais di negeri Syam. Beliau di kota Madinah. Abdullah bin Unais di negeri Syam, Palestina, Yordania dan sekitarnya, mendapatkan riwayat hadis dari Rasul yang belum didengar oleh Jabir bin Abdillah. Langsung Jabir Abdillah pergi ke negeri Syam satu bulan lamanya hanya untuk satu hadis. Bayangkan. Artinya apa? Enggak semua dan dibayangkan. Maka kalau ada ulama yang jelas-jelas fatwanya, pendapatnya itu menjadi sabda Rasul, di antara sebabnya belum sampai kepadanya apa? Sabda Rasul tersebut. Mereka mendapatkan uzur istilahnya. Intinya sekali lagi, dahulukan sabda Rasul dibandingkan semua ucapan manusia. Contoh yang lain. Kan sekarang banyak ya orang-orang yang mengatakan boleh kita ini mengkritik pemimpin kaum muslimin di medsos, di hadapan umum. Maka kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul yang melarang. Bukan ulama si fulan membolehkan. Kita katakan Rasul bersabda, man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdi alaniyata. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Hadis sahih riwayat Imam Ibn Abi Asim dalam sunnahnya. Rasul melarang. Kalau ada yang membolehkan, kita kalau mengaku cinta kepada Rasul, buktikan dengan kita mendahulukan apa? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lain seterusnya. Intinya, buktikan cinta kita kepada Rasul dengan mendahulukan ucapan Rasul dibandingkan semua ucapan manusia. Kemudian yang keempat, di antara bukti kita cinta kepada Rasul, yaitu dengan kita tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri, berlebihan atau meremehkan, memperolok Rasul dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ekstrem kanan, berlebihan. Dengan apa? Menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad, bukankah orang-orang yang meyakini Rasul itu tahu yang gaib, dia telah menuhankan Rasul? Karena yang tahu yang gaib siapa? Hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal adil ghaiba illallah. Katakan oleh Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Kalau ada yang meyakini Rasul tahu yang gaib, berarti dia apa? Mensejajarkan Rasul dengan Allah, atau menjadikan Rasul seperti Allah, menjadikan Rasul sebagai Rabbul Alamin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya menuhankan Rasul. Kalau ada yang mengatakan Rasul yang bisa menyembuhkan penyakit, ini juga sama menuhankan Rasul. Karena yang bisa menyembuhkan penyakit siapa? Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau ada yang mengatakan hanya Allah atau hanya Rasul yang bisa menghilangkan kesusahan, ini ada dalam bait-bait salawat mereka. Ini bentuk menuhankan Rasul. Sedangkan yang menghilangkan kesusahan musibah hanyalah Allah. Wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kasyifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentahnya kecuali Allah. Kalau mereka mengatakan Rasul juga bisa mengentahkan musibah, mensejajarkan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasul. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Beliau manusia biasa, namun sekali lagi beliau adalah utusan Allah yang wajib dihormati. Jangan diperolok, jangan digambarkan seperti sebagian na'udzubillah min dzalik menggambarkan Rasul seperti waktu kecil katanya seperti anak-anak kampung, ingusan, nyolong jambu atau nyolong mencuri. Na'udzubillah min dzalik, Rasul Allah jaga sejak kecil. Jangan disamakan dengan orang-orang itu. Namun inilah sekali lagi
Orang-orang yang mengaku katanya mengaku cinta Rasul, namun kelakuannya menuhankan Rasul plus sekaligus memperolok ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperolok sunnah Rasul. Misalnya masalah jenggot ini luar biasa, diidentikan dengan teroris, diidentikan dengan radikalisme. Padahal Rasul berjenggot dan Rasul yang memerintahkan kita berjenggot. Kata Rasul, "Aful liha," pelihara raja apa? Jenggot. Dan Allah mengancam orang yang memperolok Rasul dan ajaran Rasul lewat firman-Nya, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtaziun." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian kafir setelah keimanan kalian. Dan Allah ancam dengan firman-Nya, "Inna syani'aka huwal abtar." Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, "Inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidu ma jita bihi minal haqqi wal huda wa nurisati huwal abtar al munqati ya an rahmatillah." Sesungguhnya yang membenci engkau Nabi Muhammad dan yang membenci ajaranmu, bukan hanya membenci Nabi Muhammad namun yang juga membenci ajaranmu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, bersikap pertengahan ya, menyikapi Rasul, tidak ekstrem kanan menuhankan berlebihan dan tidak pula meremehkan atau melecehkan Rasul ataupun ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, di antara cinta atau di antara bukti kita cinta kepada Rasul, berhukum dengan hukum Rasul. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati keberatan dalam diri mereka, dan mereka yusallimu taslima, tunduk patuh pasrah kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum Rasul mencakup semua bidang agama ini, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, metode dakwah dan seterusnya, mengikuti hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya rasa ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pencinta Rasul dan pengikut setia Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul di surga kelak. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Baik, insyaallah kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.